Yo. Video siap. Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini kontennya kembali teknis ya. Kadang orang bingung kalau ada base banyak mau beli milihnya gimana sih? Terus ngidupinnya gimana, ya kan? Nah, kali ini kita akan bikin konten ngidupin base-base yang di sini nih memang mau kita jual dan kebanyakan ini matinya bukan karena rusak, ya karena memang nggak dipakai. Nah, kali ini saya akan ngajak Pak Yadi untuk ngidupin mesin karena akan ada untuk bahan percobaan lagi. Tapi kali ini kontennya tentang menghidupkan mesinnya. Kita akan ditemani sama Pak Yadi. Yuk. Sama ini ada satu teman PKL. SMK mana, Mas? SMK VIP. Wah, VIP loh. Kapanannya ya, itu SMK VIP? Sing cewek-cewek itu ya? Bukan. Beda lagi ya? Wah, tapi VIP loh, macam-macam loh. Namanya siapa, Mas? Rahmat. Rahmat. Oh, Mas Rahmat ki wong VIP loh. Very important person. Oke. Nah, ini Pak Yadi mungkin bisa dijelasin nek ini kan sudah lama dongkrok nih. Yeah. Mobil misalkan sudah lama dongkrok, cara ngidupin pertamanya gimana? Pertama cek air di cek solare. Okay. Ada enggak naik enggak di pompa. Oke. Okay. Terus dihidupin. Oli dicek kurang apa enggak? Oh. Terus kayak gini enggak mungkin lengket ya mereka ya? Nek kalau diesel jarang. Hmm. Jadi kan basah terus ruangan kompresi. Oke. Okay. Mobil bensin lama sering macet. Oh gitu? Iya. Kering kan bensin. Oke teman-teman, jadi ini nanti kita akan ikutin ya Pak Yadi ngidupin ini gimana. Nanti setelah mesin hidup, target pertama mesin hidup, kemudian ya dicek-ceki itu rem-rem ya. Iya. Karena paling penting itu mobil bisa berhenti guys. Kalau ngegas itu gampang. Walaupun berhentinya Senin-Kemis pastikan harus bisa berhenti. Gitu. Yang buat syuting film itu remnya boyok itu. Kenapa? Nah, keras. Oh, sing truk itu ya? Iya. Enggak pakai itu servo. Nah, ini tak kuat. Ini ngapain dulu nih, Pak Yadi? Mumpa. Ada solarnya enggak? Kalau oh. Bisa naik enggak? Oh, dari filter ya. Filter. Oh, ada. Tapi kurang banter ya, harusnya banter lagi. Wah, kurang ini solarnya. Oh, kurang. Ada ding, ada nih. Ada. Wih. Wes. Lo, aku tahu diarani nimbun solar kok goro-goro. Biasanya berapa banyak itu kalau ada tangkinya solar kan berapa ton? Ya, aku ngomong loh, kalau nimbun itu kalau saya dagang solar loh, ini memang di garasi dulu aturannya harus ada solarnya, nanti gimana ngelindingnya mobilnya? Gak bisa nyala juga, makanya. Diesel itu kaki terus. Injak terus. Masih angin. Angin ya? Ya itu. Berarti kurang solar ya? Belum, angin mungkin ini. Oh. Ini air suspensi bukan ya? Iya, air suspensi. Wah, ini air sus ya berarti kudu ngorep ke air susnya bareng? Iya. Loh, Pak Tony lupa. Pendidikan pertama di Indonesia loh, Pak. Oh ya? Loh, enggak toh, Goldrack yang oh iya, ini sing bian Dongfeng kok ya. Ini yang buat pameran dulu loh, Pak. Hmm. Unit ini di Zona MFL. Oke. Okay. Nah, ini mungkin solarnya kurang nih. Keluarnya busa terus. Umpruke kok ya. Berarti ditambahi wae lah. Yeah. Ditambahi wae. Ya, ini Pak Yadi habis ngebajak solar, tah solar armada yang mana.
di motor dulu guys, sampai solarnya naik di filternya itu. Di sana itu kan kelihatan kayak ada untuk bisa diem di situ. Nah, diem tangannya Pak Yadi. Nah teman-teman, ini sekarang udah hari selanjutnya, kita ganti armada yang ini karena armada yang kemarin agak ada masalah, jadi agak susah buat dinyalainnya. Sekarang kita ganti ini unit Golden Dragon juga, tapi ini kayaknya sasisnya lebih pendek sama belum pakai air suspension. Lihat aja ya, kita lihat ya prosesnya gimana ngidupin ya. Oke, ini prosesnya gimana dulu Pak? Cek solar, ada solarnya enggak dari starter. Ceknya di mana? Sama di filter. Sama, juga. Filter buangannya di situ. Oh, ini berarti mesinnya sama kayak yang kemarin ya. Dekat bos pom ada di sini. Nanti dikasih double pomponnya. Oh. Yang jaga ini sini rusak, ini rusak, pakai ini dulu. Oh, berarti kemarin yang atas sudah dimatiin. Sudah dipateni. Ya, solarnya keluar. Kenapa? Normal. Jadi pompa, Pak. Nah, itu teman-teman, itu kan apa? Keluar tuh solar dari situ, kalau mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Tuh. Nah itu kan muncrat-muncrat solarnya. Nah udah lama dongkrong nggak tahu kan solarnya ada apa enggak. Ada dua air. Oh ada. Wah, oh, airnya. Copot lah itu tupi. Ini air hujan apa air kran, Pak? Saya paling air kran selama ini. Tak kira air hujan dimasukkan air. Terus oli. Next lanjut apa, Pak? Oli power. Ini oli power steering, teman-teman. Ngeceknya gimana, Pak? Harusnya ini kurang. Kurang tapi gimana? Masih bisa? Ini kurang cuma sedikit buat berani. Kalau hidup bawa ke depan loh kali ini. Wah, ini dikopok-kopok ini guys. Nah Pak Yadi ini buat ngeliat. Masih ada tapi cuma kurang. Segini kurang. Di bawah masih ada. Masih berani. Jadi sementara nggak kita tambah dulu teman-teman, soalnya cuma buat bawa dari sini ke depan, ke bengkel depan aja. Itu masih aman lah, nggak buat perjalanan jauh. Kalau buat perjalanan jauh beda lagi ya, Pak Yadi. Pompa powernya. Oke. Berarti ini udah siap dinyalain ya, Pak? Coba. Enak hidupnya. Mudah-mudahan ya. Ya. Nah, ini teman-teman, karena ini lama nggak dipakai kan, jadi otomatis aki udah tekor ya, Pak? Tekor. Aki udah tekor. Jadi kita harus pakai pancingan. Oh, ini di sumbralan gini, guys. Pancingannya khusus. Jadi nggak pakai aki yang ada di bis lain. Plus jadi kan kita ujar area depan-depan kan silang, kira-kira. Ayo, sing kenceng tenan, ora kenceng malah panas. Nek aku sing kono ndek ngabani. Yo Pak Yadi. Video siap. Thank you.
Waduh. Sama ngecek kopling ya, Pak. Waduh, koplingnya keras banget.